Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Keda memohon ganti rugi sebanyak RM200 juta setahun dari Kerajaan Persekutuan berikutan kehilangan pendapatan demi mengekalkan tanah sawah bagi menjamin keselamatan makanan negara. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor berkata, permohonan ganti rugi itu dianggap munasabah kerana permintaan membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri dan komersial meningkat setiap tahun. Kita minta RM200 juta setahun, kalau kita bangunkan tanah sawah sedia ada yang diluluskan lebih 10.000 hektar dalam rancangan tempatan daerah arti di setiap tahun, kita akan dapat RM100 juta setahun untuk tanah itu. Peningkatan permintaan kepada tanah sawah untuk perumahan, industri dan komersial juga meningkatkan cukai tanah. Kita juga ada pelaburan datang. Macam mana kita nak imbangi kehilangan kita dengan permintaan terhadap tanah untuk aktiviti selain padi, jadi kita minta RM200 juta setahun, katanya ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Muhammad Sanusi berkata, kedah kehilangan cukai pembangunan berkenaan yang jumlahnya adalah RM1,000 per hektar berbanding hanya RM15 per hektar kerana mengusahakan sawah. Katanya, adalah tidak adil untuk membuat perbandingan kedah sebagai negeri miskin sedangkan negeri ini diarahkan menjadi miskin. Sampai masa dibuat perbandingan, dia kata kita miskin. Miskin kerana suruh kami tanam padi. Cukai tanah sawah padi 1 hektar RM15. Cukai tanah industri 1 hektar RM1,000. Itu cukai yang kita lepaskan. Bila saya kata kita dimiskinkan, orang marah. Itu satu jenis paksaan. Kita diarahkan untuk menjadi miskin, tapi orang tak faham, katanya. Muhammad Sanusi berkata adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar kerajaan persekutuan untuk berkongsi tanggung jawab bersama-sama melindungi bekalan makanan negara. Pada 4 Mei lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bersedia meluluskan penukaran status tanah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA kepada pembangunan komersial sebagai salah satu inisiatif membantu meningkatkan pendapatan Kedah yang memainkan peranan besar dalam keselamatan makanan negara. Bagaimanapun, pengerusinya Datuk Dr. Ismail Saleh dilaporkan berkata, tindakan menukar status tanah sawah kepada pembangunan komersial dikhawatiri memberi impak besar terhadap jaminan keselamatan makanan negara. Kedah memohon ganti rugi sebanyak RM200 juta setahun dari Kerajaan Persekutuan berikutan kehilangan pendapatan demi mengekalkan tanah sawah bagi menjamin keselamatan makanan negara. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor berkata, permohonan ganti rugi itu dianggap munasabah kerana permintaan membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri dan komersial meningkat setiap tahun. Kita minta RM200 juta setahun, kalau kita bangunkan tanah sawah sedia ada yang diluluskan lebih 10.000 hektar dalam rancangan tempatan daerah arti di setiap tahun, kita akan dapat RM100 juta setahun untuk tanah itu. Peningkatan permintaan kepada tanah sawah untuk perumahan, industri dan komersial juga meningkatkan cukai tanah. Kita juga ada pelaburan datang.
macam mana kita nak imbangi kehilangan kita dengan permintaan terhadap tanah untuk aktiviti selain padi, jadi kita minta RM 200 juta setahun, katanya ketika sidang media, selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Muhammad Sanusi berkata, Kedah kehilangan cukai pembangunan berkenaan yang jumlahnya adalah RM1,000 per hektar berbanding hanya RM15 per hektar kerana mengusahakan sawah. Katanya, adalah tidak adil untuk membuat perbandingan Kedah sebagai negeri miskin sedangkan negeri ini diarahkan menjadi miskin. Sampai masa dibuat perbandingan, dia kata kita miskin. Miskin kerana suruh kami tanam padi. Cukai tanah sawah padi 1 hektar RM15. Cukai tanah industri 1 hektar RM1,000. Itu cukai yang kita lepaskan. Bila saya kata kita dimiskinkan, orang marah, itu satu jenis paksaan. Kita diarahkan untuk menjadi miskin, tapi orang tak faham, katanya. Muhammad Sanusi berkata adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar kerajaan persekutuan untuk berkongsi tanggung jawab bersama-sama melindungi bekalan makanan negara. Pada 4 Mei lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bersedia meluluskan penukaran status tanah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, kepada pembangunan komersial sebagai salah satu inisiatif membantu meningkatkan pendapatan Kedah yang memainkan peranan besar dalam keselamatan makanan negara. Bagaimanapun, pengerusinya Datu Dr. Ismail Saleh dilaporkan berkata, tindakan menukar status tanah sawah kepada pembangunan komersial dikhawatiri memberi impak besar terhadap jaminan keselamatan makanan negara. Kedah memohon ganti rugi sebanyak RM 200 juta setahun dari Kerajaan Persekutuan berikutan kehilangan pendapatan demi mengekalkan tanah sawah bagi menjamin keselamatan makanan negara. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor berkata, permohonan ganti rugi itu dianggap munasabah kerana permintaan membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri dan komersial meningkat setiap tahun. Kita minta RM 200 juta setahun, kalau kita bangunkan tanah sawah sedia ada yang diluluskan lebih 10.000 hektar dalam rancangan tempatan daerah RTD setiap tahun, kita akan dapat RM 100 juta setahun untuk tanah itu. Peningkatan permintaan kepada tanah sawah untuk perumahan, industri dan komersial juga meningkatkan cukai tanah. Kita juga ada pelaburan datang. Macam mana kita nak imbangi kehilangan kita dengan permintaan terhadap tanah untuk aktiviti selain padi, jadi kita minta RM 200 juta setahun, katanya ketika sidang media, selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Muhammad Sanusi berkata, Kedah kehilangan cukai pembangunan berkenaan yang jumlahnya adalah RM1,000 per hektar berbanding hanya RM15 per hektar kerana mengusahakan sawah. Katanya, adalah tidak adil untuk membuat perbandingan Kedah sebagai negeri miskin sedangkan negeri ini diarahkan menjadi miskin. Sampai masa dibuat perbandingan, dia kata kita miskin. Miskin kerana suruh kami tanam padi. Cukai tanah sawah padi 1 hektar RM15. Cukai tanah industri 1 hektar RM1,000. Itu cukai yang kita lepaskan. Bila saya kata kita dimiskinkan, orang marah, itu satu jenis paksaan. Kita diarahkan untuk menjadi miskin, tapi orang tak faham, katanya. Muhammad Sanusi berkata adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar kerajaan persekutuan untuk berkongsi tanggung jawab bersama-sama melindungi bekalan makanan negara. Pada 4 Mei lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata,
kerajaan bersedia meluluskan penukaran status tanah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, kepada pembangunan komersial sebagai salah satu inisiatif membantu meningkatkan pendapatan Kedah yang memainkan peranan besar dalam keselamatan makanan negara. Bagaimanapun, pengerusinya Datu Dr. Ismail Saleh dilaporkan berkata, tindakan menukar status tanah sawah kepada pembangunan komersial dikhawatiri memberi impak besar terhadap jaminan keselamatan makanan negara. Mm-hmm.